pernah ya Sayyidina Umar ketika futuhat. Futuhat, beliau sudah futuhat lah, futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam, karena kalau yang tidak memusuhi Islam enggak boleh dimusuhi juga ya. Sehingga cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka, di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak di disalahkan. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enak tidur, tahajud, wiling-wilingan mengurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turun mujur di depan Nabi, Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya enggak cantik saja enggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah, itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantik. Sampai Nabi kalau sholat sudah tidur di depannya masyhur. Wa ana muqtaridatun. Saya tidur malang di depan. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkert. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu kalau Saudah kan mungkin wah pantesan Saudah kan gitu. Ini